itu kayak mercon ini buat asap gitu ya. Buat di depan gitu boleh nggak sih? Ya udah taruh sini aja, taruh banyak-banyak. Nggak apa-apa, taruh di belakang-belakang sini tuh banyak-banyak gitu loh. Kan namanya juga ulang tahun tuh harus jumpa lagi sama Samantha dan Mama. Dan Mama di channel Samantha Kimi. Oke guys, hari ini kita mau main Toka Boka Toka Life World. Kita mau ngapain tapi? Kita mau ngadain ulang tahun dari Toka Boka dan temanya serbap. Oke, jadi hari ini Samantha mau ulang tahun di Toka Boka ya guys. Jadi sesuai requestan kalian, kemarin ada yang request Samantha, coba dong ulang tahun di Toka Boka. Oke. Oke guys, jadi nanti kita bakalan ubah rumah ini, yang ruangan ini sama kolam ini. Jadi nanti kita bakalan ulang tahun serba pink di kolam bermain. Oke, yuk sekarang biar Samantha aja yang nata. Kita ubah dulu dindingnya. Dinding. Sekarang yang kolam berenangnya sama. Oh, sama. Oke, terus Samantha mau kasih apa nih di rumahnya? Kasur. Kan katanya mau bikin tempat ulang tahun. Berarti harus banyak sofanya. Kan kita undang tamu nanti. Iya ya. Gimana? Masa tamunya duduk di atas kasur? Ada gak kamu sofa warna pink? Oke. Okay. Sofanya mermaid gitu ya? Itu mermaid gak sih? Iya. Kerang-kerang gitu kan. Kita mau bikin acara. Kita bikin dulu ruang tamunya banyak-banyak kursinya biar tamunya juga banyak ya. Jadi beda-beda ya kursinya ya kak. Banyak ternyata. Terus ya, Halloween. Halloween tuh Halloween. Kasih ini serba pink pokoknya ya. Balonnya banyak, masa cuma satu. Nah itu tuh. Lucu tuh balonnya. Itu apa? Mana? Apa itu? Oh iya, itu kayak mercon asap gitu ya. Buat di depan gitu boleh nggak sih? Ya udah taruh sini aja ini. Balon-balonnya ditaruh banyak-banyak. Nggak apa-apa, taruh di belakang-belakang sini tuh banyak-banyak gitu loh. Kan namanya juga ulang tahun tuh harus meriah. Meriah. Oke, cepat. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Samantha paling gak suka kalau diburu-buru nih. Kalau kita lomba bikin rumah Toka Boka, dia paling sebel. Oke, yuk sekarang kita dekor kolam berenangnya dengan tema pink. Ada flamingo pink. Jadi ceritanya kita itu swimming party gitu ya. Tenggelam. Yang pink. Flamingonya masa cuma satu? Nani? Banyak banget. Katanya gak cuma satu. Udah gak apa-apa ya, namanya juga undang orang nanti satu-satu gitu. Enggak, di atas sini aja. Ini kan karet toh. Jadi temen-temennya kalau mau habis berenang gitu kan, duduk di atas itu. Kan lucu guys. Sekarang kita bikin meja buat tiup lilin. Oke. Aku bingung mejanya mau dimana. Udah itu aja, terserah. Oh, sama aja kok, pink yang penting. Oke, sekarang kita ke mall. Kita mau bungkus kado banyak-banyak pokoknya buat Samantha. Kita bungkus bunganya. Nah, tuh lagi ini, bungkus lagi. Bunganya bunga. Masa kadonya bunga semua. Guys, enggak apa-apa, yang penting bentuknya kado ya. Cerah. Gadget semuanya kan bungkus lah pokoknya. Yuk, kita bawa. Ceritanya kita borong terus kita bungkus sendiri gitu ya. Oke, kita bungkus iPad, HP lagi. Wow, banyak banget. Kita bungkus bisa nggak dia? Nggak bisa ya. Terus ini lagi kak. Lagi. Skuter. Nggak bisa. Kita bungkus skuter. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisa. Kegedean. Laptop tadi udah ya? Udah. Oke, ini nih game. Kita bungkus game. Kamera. Nah, yuk. Mati. Udah, hop. Aduh, ini ketinggalan.
kartu. Mana sih? Kartu. Ayo kita bungkus. Yuk kita bungkus lagi semuanya. Kok kartu dibungkus? Ngapain kartu dibungkus? Oke guys, nah sekarang kita ambil orangnya. Nah kita bawa orang Samantha. Tuh lihat kadonya sampai kepala nih loh. Wow. Sampai kepala. Belum cukup. Oke, kita tambah lagi. Bobanya kita bungkus. Oke. Apalagi kodoknya kita bungkus. Wah, kita udah borong kado buat Samantha. Sekarang mari kita pulang. Oke, sekarang kita mau taruh Samantha dulu di rumah. Kita tambahin ini, Kak. Meja lagi buat khusus kado. Ini disingkirin dulu dong. Oh, Mama tahu jangan meja kayak gini kita tata satu-satu kan kayak orang misalnya habis ngasih terus taruh sini kan. Ini isinya kodok tadi. Ada yang isinya kodok, guys. Kadonya banyak banget, guys. Tuh. Nah, ini ya. Oke, sekarang saatnya bikin kue ulang tahun. Biar Samantha yang bikin ya. Samantha mau bikin kue ulang tahun apa? Kita butuh strawberry. Kita butuh strawberry sama butuh susu. Kalian belum tahu kan? Coba. Kalian belum tahu kan? Wow, berubah jadi kue ulang tahun. Wah, lucu banget kue ulang tahunnya. Lagi bikin yang banyak. Coba. Caca. Terus. Keren banget. Oke, sekarang satu lagi Kak, udah tiga aja cukup kok. Wah, jadi kue pai. Oke, inilah kue ulang tahun Samantha. Oke, kita rayain dulu. Bawa dulu temen-temennya dong. Yuk, kita taruh itu, terus ini, terus ini. Bayi-bayi. Wah, dia datang ke ulang tahun Samantha, bawa duit banyak tuh guys. Keren banget. Iya, namanya juga ulang tahun. Kita dulu nih. Nih, mereka sebagian duduk di sini. Ada yang duduk di sini. Sini. Sekarang saatnya kita tiup lilin. Gimana nyanyinya? Happy birthday Samantul. Happy birthday Samantul. Oke. Ini duit buat kamu. Makasih. Yeay. Ini buat kamu. Oke, makasih. Ada siapa lagi, Kak? Siapa tolong tahu? Tiup lagi ya. 1, 2, 3, kita tiup. Yeay, mati, guys. Lilinnya. Sekarang kita makan kue. Kok aku gak kebagi kue? Pai. Kok aku gak kebagi kue? Suruh masak sendiri nanti ya. Oke, guys. Dulu ulang tahun kita di Toka Boka. Jangan lupa di-subscribe. Dan juga share.